Pada umumnya, daun pisang mempunyai warna hijau. Namun lain dengan daun pisang yang ada di Desa Bulung Cangkring, Kecamatan Jekulo, Kudus, Jawa Tengah ini. Terjadi fenomena tak biasa. Pohon pisang tersebut mempunyai setangkai daun yang berwarna putih. Beberapa warga menyebutkan bahwa setangkai daun pisang yang berwarna putih itu mirip dengan kain kafan. Karena sempat heboh dan viral di media sosial, maka banyak warga yang datang untuk menyaksikannya secara langsung. Seperti biasanya, karena keanehan daun pisang itu, maka timbul berbagai pendapat dan spekulasi dari masyarakat. Seperti ada yang menghubungkan dengan hal gaib, ditambah lagi pohon pisang tersebut tumbuh di dekat kuburan. Namun Sucipto, yaitu petugas dari Pengendali Organisme Pengganggu Tanaman, Pengamat Hama Penyakit, atau POPTPHP Provinsi Jawa Tengah, mengatakan penyebab daun pisang tersebut menjadi berwarna putih bisa karena faktor virus fusarium dan juga bermacam faktor lingkungan lainnya. Nah, jika berikut ini ada salah satu pohon tercantik di dunia dan pohon tersebut ada di Indonesia, yaitu dengan nama pohon pelangi atau Eucalyptus declucta. Jenis pohon ini mempunyai batang yang berwarna-warni bagaikan pelangi. Pohon pelangi merupakan tanaman endemik di Maluku, Sulawesi, dan Papua. Namun bila ingin melihatnya, pohon pelangi yang besar dengan tinggi sekitar 25 meter juga ada di sebuah hutan kecil di kaki Gunung Raung, Kabupaten Bondowoso, Jawa Timur. Kemunculan banyak warna pada pohon tersebut diakibatkan keluarnya getah yang sebelumnya terjadi pengelupasan pada kulit pohon. Proses ini akan menciptakan degradasi bermacam warna pada batang pohon tersebut. Keindahan pohon pelangi ini memancing banyak wisatawan untuk menikmati keindahannya dan juga berfoto di sana.